Livi edisi edisi. Saya dalam seri minum-minum. Apa tuh minum? Minum-minum itu kita minum-minum. Yes. Jadi minum-minum itu kita nyobain minuman-minuman yang dijual di market, supermarket gitu, di kemasan, tapi yang jarang ditemui. Nah, kita nyobain. Siapa tahu apa teman-teman mau nyobain, wah ini mahal nih. Takut ya isinya kalau kita nyobain. Itu minum-minum. Oke, okay, episode 20 ini belum loh. Minum-minum itu apanya? Coba sama aja. Oh iya, apa sih? Yang dibahas itu adalah yang pertama, packaging. Kemasan dari minuman itu sendiri. Ya. Kedua itu rasanya, saya jelas rasa. Yang kedua itu harga. Ketiga itu harga. Apakah rasa dan packaging yang ditawarkan oleh minuman itu worth it, sesuai dengan harga yang ditawarkan. Dan keempat itu adalah kesimpulan, kita kasih penilaian satu dari skala 1 sampai 10. Episode 20 ini kita minuman impor. Coba mas asisten, ini minuman impor ya. Basil seed. Kalau dia nggak ulang-ulang ya kata namanya. Kan biasa Thai tea itu bumbung nyong-nyong nyat-nyat. Kenapa dia nggak Vivi? Kenapa nggak Vivi kalau fresh? Ah, Thai tea. Gimana? Tapi ini impor, mungkin yang di sini tuh bokis. Biasa di stasiun acara ya. Ini bener nih. Bokis ini asli nih dari Thailand. Packagingnya potong beli ini. Iya. Berapa mili nih? 20? Oh, 290. Tanggung banget 290, padahal menambahin 10. 300 ini. Iya. Apa coba nih? Oke, ini apa nih? Nih, mau lihat enggak nih? Beli. Iya. Kayaknya mau. Kayak ini loh. Ya, kayak kemasan susu. Susu kaleng kan? Oh, di susu kaleng ini botol. Oh iya, botolan, susu botolan. Oh. Yang biasa dianterin tiap hari. Oh, tiap pagi. Iya, ya. Kayak di bule-bule. Iya, kayak di film-film bule. Ini filter semuanya ya? Boleh. Awas pecah. Oh, ini kayak ya, kayak ada minuman zaman dulu kayak gini. Saya sapa lagi, cabai. Cabai. Cabai enggak? Oh, cabai. Kayak bakso cabai. Plastiknya, tapi bagus kayak gini. Jadi plastik dulu,
tutup botol besi. Kayak power buat kita hancur. Awas. Bisa kan? Ini gua. Mas asisten aja. Mas asisten. Pakai gigi kalau bisa ya. Biasa. Mudah banget dibuka. Gitu. Jadi packagingnya bagus. Kalau kayak gitu ya. Gitu. Sudah dikocok dulu. Biar sasisnya. Tapi dia nggak bilang dikocok dulu. Simpan di tempat yang dingin. Udah berapa bulan. Lihat kode produksi, lihat pada kemasan. Kata dingin lagi. Masanya rusak. Masanya. Oh, tetap botol ini. Oh, itu ada juga. Belum expired. Oke, okay, langsung aja rasanya ya. Packaging bagus, kecuali labelnya. Sudah dituang sekarang minumannya. Jadi kita coba rasanya langsung ya. Boleh. Wow. Baunya otentik ya. Wow, enak sih. Enak sih? Enak. Di bawah sih. Ya. Sasnya buat asisten semua. Aduh, siapa ya? Doyan nih orang. Ya, menambah kan.
saya kayak aja sama asisten dengan saya sekecil apa bang terus dia ya kalau dilihat dari packagingnya kayaknya mahal deh packaging iya. Shipping mesinnya kayak mahal iya. Jadi isinya botol 10.000 shipping 5.000 nah, isinya ini 4.000 4.000 biji-bijinya 3.000 jadi tehnya 1.000 Si Sri gitu namanya. Si Sri. Aduh. Kalau dari botol bagus ya sampai Rizky desain enggak kurang berapa. Ya enggak banget ini enggak banget ya. Terus soal rasa enak tapi ada yang lebih enak dari yang pernah. Kita coba. Itu waktu itu dibeli sama Mas Asisten. Oh. Oh dari harga saya harus tahan makannya kurang lebih 2 hari buat nah itu tadi ada yang lebih enak. Merknya apa itu? Ada sih yang lebih enak. Itu lebih enak. Harganya lebih murah. Antara sebenarnya bukan itu. Boceng. Kok boceng? Pasti micin. Tapi enak. Ekstrak doang. Tapi enak benar itu enak. Dibanding ini. Jadi nah, sih. Masih ada yang lebih enak dari ini. Enak ya. Dikencingin tuyul. Ya kalau bisa tempat diminum di luar, enak. Gue rasanya. Harus diminum di apa ini? Baru rasanya enak. Ada yang lebih enak dan lebih murah. Ya, nanti coba pas ngedit ditulis di deskripsi yang ini. Ya. Kalau menurut saya ini enak sih, ya. Karena belum berhubung saya belum nyobain yang masih ya, ya. Jadi benar packaging bagus, tutupnya aja bagus. Ya, potong lagi sih. Bagus ininya doang yang jelek. Ya. Rasanya enak. Kalau dibandingkan sama Tahiti-Tahiti yang lain, sejauh ini ya. Masih lebih enak. Tapi belum nyobain yang gimana. Kita harus nyobain ya, kayaknya udah 5.000, 8.000 enggak, 5.000 lebih yang penting. Oh, ya. Kalau yang baru ya. Kita yang cacil bisa beli 3 sehari. Oh, iya. Ini susah. Saksi kembung. Aduh. Tadi belum 1 sampai 10 Catatan 10 7,5 rasanya enak juga pasti 8 aduh jadi kalau memang packaging bagus kecuali labelnya rasa dibanding yang teh kita itu kan ini lebih enak harga 19.000 emang agak lebih mahal dari yang lain-lain cuman kan impor dari Thailand jalan-jalan saya minum ini kayak wah lagi di Thailand padahal belum pernah minum ini kalau mau ngerasain di Thailand benar kalau skor sih 8 biji gara-gara ada bijinya tapi nah, selasihnya aksesoris doang rasanya nggak ada jadi pas minum ada kayak itu fitur tambahan palpi-palpi gitu aduh mantep nih 9,5 sorry 8,5 gara-gara kemahalan. Oke. Biasa. Gak gangguan ekonomi. Kalau gak gangguan ekonomi beda dia penilaiannya. Yakin juga. Gitu aja paling. Kalau ini habis gajian, mau beli lagi apa enggak? Enggak, karena nyobain yang lebih enak. Kalau nyobain yang lebih enak. Kalau habis gajian mau beli. Itu tadi saya bilang. Makanya 11 kali. Habis gajian enggak? Tahu. Sebelah saya itu nggak tahu kapan belinya. Ya, jadi segitu aja. Ya. Episode 20 ya. Episode 20 V Fresh Thai Tea Drink with Basil Seed minuman dengan minuman teh dengan selasih. Selasih. Ya, itu import dari Thailand. Oke. Okay. Bye guys. Oh, jangan lupa. Like, comment, subscribe, share ke grup WA, ke grup keluarga. Kita terima masukan. Ya, jadi kalian sering masuk ke. Bye guys.